datang di channel YouTube aku. Yang belum kenal aku, kenalin nama aku Tia. Aku dari Lombok dan satu tahun ini aku tinggal di Australia, tepatnya di Perth. Dan di channel aku ini, aku ingin berbagi kegiatan sehari-hariku dan kegiatan masaku. So, untuk hari ini aku ingin buat ya Indonesian banget. Bakwan sayur. Pasti kalian udah bisa deh masak ini di rumah sehari-hari. But aku ingin bagi resepnya buat kalian yang aku buat keseharian di sini. So, jangan lama-lama lagi. Yuk kita buat. Untuk bahan-bahannya aku udah siapin semua di sini, guys. Ada tepung beras, ada tepung terigu, ada kol, ada toge segar, ada wortel, daun bawang, dan garlic atau bawang putih, air secukupnya, dan ada kaldu bubuk, garam, merica dan ketumbar. Semuanya di sini, guys. Nanti kalau kalian ketinggalan jangan khawatir, aku udah tulis semuanya di deskripsi box. Dan aku mau tunjukin buat kalian ini, togenya tuh aku beli segar kayak gini di sini. Tuh. Dipastikan kayak gini. Sebanyak 454 gram. Harganya di sini tuh $2.49. Jadi kalau di rupiahan itu sekitar 30.000 gitu, guys. Jadi ya lumayan mahal sih. Biasanya kalau aku di Lombok beli segini tuh cuma 2.000 rupiah. But ya di sini semua serba mahal. But okay, enggak lama-lama lagi kita masak. Okay, guys, sekarang kita mulai meracik semua bahan-bahan yang di sini. Pertama aku mau masukin tepung terigunya dulu. Kita masukin. Habis itu aku masukin tepung beras. Tepung terigu sama tepung berasnya aku pakai setengah-setengah ya, guys. Setengah cup tepung terigu, setengah cup tepung beras, biar nanti jadinya tuh crunchy, crispy gitu, guys. Habis itu aku masukin wortel. Habis wortel aku masukin kol. Kita masukin togenya. Wow, jadinya banyak, guys. Habis toge kita masukin bawang putih. Bawang putihnya aku olah kasar, guys. Kalau kalian males ngolah, kalian juga bisa pakai bawang putih powder ya, garlic powder bisa. Kita masukin kaldunya. Sini ada garam, merica sama ketumbar. Kita masukin. Dan kita mulai mengaduk-aduk. Kita mix jadi satu. Di sini aku nggak pakai telur, guys, karena aku baru mulai belajar vegetarian, ya transisi vegetarian ke vegan. Jadi aku nggak makan telur atau susu yang dari sapi, nggak makan keju yang dari sapi juga, nggak makan daging, nggak makan ayam, sapi, aku nggak, guys. Jadi cuman makan sayur sama kayak bean gitu, guys. Bean apa ya bahasa Indonesianya, kayak kedelai, kayak gitu, guys. Jadi karena aku nggak pakai telur, gantinya aku pakai air hangat aja. Nanti kalau udah campur jadi satu di sini, baru kita masukin airnya sedikit demi sedikit. Udah agak campur, kita masukin airnya, guys. Sedikit aja dulu. Sekarang kita masukin, jangan lupa, daun bawang ya. Ini yang buat rasanya makin maknyus. Oke. Kita aduk. Setelah kita aduk rata sampai adonannya kayak gini, guys, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, kayak gini, pas kayak gini, jadi kita udah bisa mulai menggoreng. Sekarang kita nyalain kompornya dulu, guys. Kita pakai api gede dulu pertama,
biar cepat manasin minyaknya. Ntar kalau minyaknya udah panas, baru kita kecilin jadi api sedang. Dan di sini aku pakai minyak sayur. Tuh kalian kelihatan nggak? Minyak sayur. Ini kita pakai sekira-kiranya aja, biar adonannya itu bisa tenggelam, guys. Tenggelam dan berenang-renang. Biar ini sih adonannya tuh biar matang semuanya, guys. Biar nggak ada yang masih mentah gitu. Sekarang kita tunggu sampai minyaknya panas, guys. Di sini minyaknya udah panas, guys. Sekarang kita mulai masukin adonannya satu per satu. Aku pakai 4 aja dulu, guys, biar nggak terlalu numpuk, ntar kita susah ngebaliknya. Kalau ada suara-suara mengganggu yang rese, guys, hiraukan aja, itu dari sini, dari kipas di atas yang fungsinya buat apa ya, menghilangkan bau-bau masakan, biar ruanganku nggak bau, guys, nggak menyebar ke sana kemari. Jadi ya gitu deh, agak mengganggu sih. Nanti kalau udah agak coklat di bawahnya, kita baru balik, guys, ya, sekitar 2 menit kita balik. Oke, nunggu matang. Bawangnya udah mulai coklat, guys, sekarang kita balik. Ini udah golden brown. Tinggal tunggu bawangnya matang, terus kita angkat. Bawangnya udah matang, guys, sekarang kita angkat. Udah brown brown semua. Aku taruh di tempat ini. Apa namanya? Aku taruh ini tisu biar minyak-minyaknya tuh gak terlalu banyak, guys. Jadinya kalau ditaruh tisu ntar setengah minyaknya biasa diserap sama tisunya. So kalian untuk makan bakwannya gak terlalu ini itu, guys. Sekarang kita masukin adonan lagi. Kayaknya sih gorengnya tuh 4-4 gitu, guys, biar nggak terlalu banyak dan numpuk. Aku nggak suka kalau dia lengket satu sama lain gitu. Rempong. Sampai
udah coklat-coklat gitu, artinya udah matang banget. Kita balik sekarang. Ya, sekitar 2 menit lah guys. Kasih atasnya matang dulu, balik, terus bawang. Udah bawangnya matang guys, kita balik biar atasnya juga matang. Kita tunggu deh, lagi bentar, kita angkat. Jadi deh bawahnya guys. Yummy. Kayak gini guys, tuh kelihatan nggak? Kita coba ya. Tuh. Crispy banget guys. Enak polanya, kerasa. Pokoknya ini bakwan anti gagal deh, kalian masih coba di rumah ya. Oke deh guys, sekian dulu buat video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton video aku. Jangan lupa kalian request di rumah ya, dan tag ke instastory aku, so aku bisa ngeliat bagaimana kalian buatnya di rumah. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen video ini. Bagikan ke seluruh media sosial kalian, so biar aku makin semangat guys buat videonya buat kalian. Dan see you in my next video, bye bye.